Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku saat ini sedang berada di Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Cihasem, Desa Muncang, Kecamatan Sodong Hilir. Di sini ada salah satu curug yang cukup bagus, namanya Curug Epot. Seperti apa di lokasi dan jalannya seperti apa? Ayo kita ikuti videoku berikut ini. Kita ke sana, ke Curug Epot. Ini jalur yang harus kita tempuh untuk mencapai ke Curug Epot. Kita melewati perumahan, rumah-rumah warga. Seperti inilah suasana jalur menuju Curug Epot. Pemandangan curugnya udah kelihatan. Oh, ini dia Curug Epot. Di bawah. Kita harus ke bawah lagi. Ini dia Curug Epot. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampai juga. Inilah Curug Epot. Ini dia Curug Epot. Ke bawahnya lagi. Kita ke bawah. Kita ini berada di tengah-tengah curug.
ini ke bawah, ini atasnya. Curugnya sama kayak curug Pareang. Cuma curug Pareang lebih lebar, lebih tinggi. Yuk, kita ke bawah lagi. Ternyata ke bawahnya masih ceruk juga. Inilah curug Epot yang paling bawah. Setelah kita dari tengah, dari atas tengah, ini yang paling bawah. Curug yang sangat indah. Cuma sayang, akses jalannya belum bagus. Curugnya keren.
yang berada di wilayah Tenok Hilir dan Buntayan. Aku masuknya tadi dari kampung Jagem, Desa Mencan, Kecamatan Tenok Hilir, Tasikmalaya. Curug yang sangat mantap. Sayang akses jalannya kurang bagus. Belum ada petunjuk sama sekali, jadi kita harus tanya ke warga baru kita sampai ke Curug Epot. Aku sekian 78 dari Desa Muncang, Kecamatan Tenok Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.